Jangan lupa subscribe dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Chef Raja, channelnya orang Indonesia banget. Oke, guys, kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk review. Aduh, jangan kasih air, guys. Lihat, ada anak kecil. Kita mau buat tutorial cara cuci selimut tanpa menggunakan mesin cuci, guys, manual. Jangan di. Tuh, ini ada anak kecil, guys. Tuh lihat, guys. Caranya gimana? Leh, oh, diinjek. Biar seru. Nah, gitu. Yuk, sama Om. Sini. Om naik pegangan. Ini, guys, ada anak kecil. Aduh, nggak kelihatan, susah banget. Mana ya? Ini dia. Caranya. Kita injek. Oh my god, nggak kelihatan, guys. Kita bisa lihat tutorialnya. Kali ini saya mau review, bukan review sih, buat video tutorial cara mencuci selimut secara manual tanpa mesin cuci. Aku dibantuin sama anak kecil, guys. Ini dia. Kita cukup kasih deterjen. Kita injek terus sampai keluar busanya banyak. Ini deterjennya cair ya, guys. Dia sudah harum, udah pakai pengharum, dia sudah harum. Terus diinjek-injek terus sekuatnya pokoknya. Mau berapa lama? Semakin lama semakin bagus. Karena kotoran yang ada di selimut itu bakalan luntur. Gimana? Coba hilang sendiri. Coba dilan sendiri. Injek-injek. Oh, mau lihat injek-injek lagi. Halo, guys, gitu. Coba lihat sini. Halo, guys. Jangan diputer. Injek-injek lagi. Lagi, lihat sini. Halo, guys. Oh my god, dia sibuk sendiri. Ayo lagi. Berdua sama Om. Masukkan kakinya, kita injek. Injek-injek berdua gini. Terus. Oh. Ya. Ya sama-sama. Tuh. Kita bisa lihat. Airnya ya, guys. Jangan. Males lah. Rusuh loh. Jangan. Saya tadi ditambahin terus sampai penuh airnya. Nah, begini terus, guys. Terus jangan, airnya jangan sampai kebanyakan, soalnya nanti harumnya dari deterjen itu bakalan berkurang. Jadi airnya cukup disesuaikan aja, guys. Kita injek-injek ini terus sampai tuh bisa dilihat warnanya. Woi, dekil ya, guys. Itu tandanya kotorannya sudah mulai keluar dari pori-pori kain selimut itu tadi, guys. Lanjut terus. Nah, buat teman-teman semua yang nggak punya mesin cuci, begini nih caranya. Asik, apalagi ngajakin anak kecil. Ini ada edukasinya nggak sih? Ya ada lah. Biar dia tahu cara membersihkan. Ya bukan membersihkan sih. Cara bersih-bersih. Seru, guys. Terus bisa buat olahraga juga tentunya. Bisa membantu sensorik dan motoriknya dia berkembang secara baik, guys. Gitu. Oke. Okay. Nah, seperti ini aja terus. Pokoknya kuatnya ya, guys. Nanti setelah itu dipilas, terus dijemur. Oke. Okay. Sepertinya cukup sampai di sini dulu ya. Tutorial kita. Iya, Om lihat. Iya, nanti airnya habis. Dan semoga bisa menghibur, menginspirasi. Menginspirasi apa ya? Ini supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak tentunya. Kalau di rumah jangan marah-marah terus. Kalau anak-anak bermain air. Yang penting dalam pengawasan kita ya, guys. Oke. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye dulu, bye. Leh. Bye-bye.
Oke, terima kasih buat kamu-kamu semua yang sudah pantengin channel saya aja. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe tentunya. Dan ketemu lagi di video-video berikutnya.